Bermimpi ketemu dengan mantan suami padahal sudah lama tidak ada komunikasi, tidak pernah bertemu, apalagi berhubungan lagi. Kok bisa ya? Kali ini kita bahas bersama tentang bermimpi mantan suami. Silakan disimak sampai habis dan silakan dicocokkan mana yang mirip dengan mimpi Anda. Mimpi bertemu mantan suami. Seseorang yang dalam mimpinya dipertemukan kembali dengan mantan suami, di balik mimpinya ini menunjukkan adanya suatu pertanda yang baik. Terlebih untuk perempuan, mimpi ketemu mantan suami menunjukkan adanya karunia besar yang akan diterimanya dalam waktu dekat ini, yaitu bisa jadi Anda akan diberi seorang buah hati kecil bersama pasangan baru dan akan menciptakan keluarga bahagia. Mimpi melihat mantan suami sedang berselingkuh. Ketika Anda memergoki mantan suami yang tengah selingkuh bersama wanita lain di sebuah tempat, berdasarkan dari mimpi ini menunjukkan adanya hal buruk yang akan kamu dapatkan dalam beberapa waktu ke depan. Kemungkinan kamu akan mendapatkan sebuah perlakuan yang kurang baik dari orang sekitar, yang mana akan membuat dirimu tak nyaman. Mimpi mantan suami meninggal dunia. Mimpi yang satu ini memang terkesan menakutkan ya, tapi yang perlu kamu tahu di balik mimpi ini menampilkan sebuah pertanda baik, yaitu kamu akan mengakhiri sebuah siklus kehidupan yang menyengsarakan, dan bersiaplah untuk meraih sukacita yang selama ini telah diinginkan. Bermimpi mantan suami alami kecelakaan. Berkaitan dengan mimpi mantan suami yang mengalami kecelakaan baik mobil, motor atau yang lainnya, mimpi tersebut memberikan sebuah sinyal rasa takut yang selama ini sedang kamu pendam sendirian, atau bisa juga sebagai rasa trauma yang muncul dari dalam dirimu terhadap kenangan buruk yang pernah dialami bersama sang mantan dahulu. Mimpi mantan suami datang ke rumah. Siapa nih yang pernah mimpi mantan suami yang datang ke rumah padahal sudah resmi bercerai? Jika ada yang pernah memimpikannya, arti mimpinya ialah hubungan kekeluargaan akan terjalin di antara keduanya dan akan semakin akrab juga hangat. Selain itu menunjukkan pula akan datang sebuah rezeki yang tak terduga. Mimpi mantan suami bermesraan dengan orang lain. Saat Anda bermimpi mantan suami yang tengah bermesraan dengan seseorang, baik orang itu kamu kenal maupun tidak, mimpinya memberikan sebuah peringatan agar Anda lebih berhati-hati. Sebab Anda akan mengalami sebuah rasa kecewa atau sakit hati yang cukup menyakitkan, yang mana hal ini akibat dari ulah perbuatan orang terdekat yang tak suka kepada Anda. Mimpi mantan suami minta rujuk kembali. Di balik mimpi tersebut diketahui bahwa Anda akan berada dalam posisi yang cukup sulit, akan ada seseorang di masa lalu yang kembali mencoba untuk menghubungi dan mendekati Anda, di mana nantinya dapat memicu perasaan ragu dalam diri Anda dan bahkan bisa menghancurkan prinsip diri yang selama ini telah dipertahankan. Untuk itu pikirkan dan bertindaklah yang rasional. Jangan terburu-buru dan yang terpenting, jangan sampai salah mengambil keputusan. Mimpi menikah lagi dengan mantan suami. Memimpikannya mantan suami yang mengajak untuk menikah dan menjalin hubungan kembali seperti sebelumnya menjadi sebuah sinyal bahwa Anda memiliki perasaan untuk kembali menjalin hubungan dengan sang mantan suami, namun di sisi lain menandakan pula adanya perbedaan pendapat yang terjadi antara Anda dengan pasangan sekarang, jika sudah menikah lagi. Tentu kejadian yang seperti ini tak bisa dianggap sepele, harus segera diselesaikan, jangan sampai membuat masalah sampai berlarut-larut, dan penting juga untuk menghadapi segala permasalahan dengan kepala dingin, jangan pakai emosi. Mimpi mantan suami menangis. Perlu waspada nih, bagi kamu yang pernah memimpikannya mantan suami menangis, adapun berdasarkan dari mimpi tersebut menunjukkan adanya suatu hal buruk. Ditunjukkan bahwa sebenarnya sang mantan suami sangat menaruh rasa benci yang dalam kepada dirimu. Hal tersebut mungkin dipicu karena beberapa masalah yang belum terselesaikan dengan baik. Dengan ini kamu harus segera bicarakan bersama sang mantan agar tak ada lagi rasa sakit hati, dendam atau benci antara satu sama lain. Jadi tetap bisa menjalin hubungan baik walaupun sudah tak bisa bersama. Mimpi berbicara dengan mantan suami. Mengobrol dan berbincang-bincang santai bersama sang mantan suami dalam mimpi merujuk pada suatu arti yang cukup baik. Dari mimpinya menandakan adanya tanda kedewasaan dalam diri Anda. Sebab diri telah berhasil untuk bangkit dari rasa keterpurukan di masa lalu, bahkan kini telah bisa menata masa depan untuk jadi lebih baik lagi.